Dari Alia Tiffany, Bang, coba main Merge Watermelon, developernya Cici Game. Aku jamin pasti membayar penarikan harian saya 110.000. What? Apakah ini benar, guys? Apa namanya? Game Merge Watermelon. Coba saya masuk di Play Store. Kita akan coba ketik Merge Watermelon. Ini kah gamenya, guys? Oke, kita akan langsung coba install aja dan langsung aja. Hari ini kita akan mencoba game Merge Watermelon. Buat kalian yang penasaran, langsung aja kita ke videonya. Oke, guys, selamat datang di Merge Watermelon, penarikan tanpa batas. What? Beneran judulnya Merge Watermelon, guys. Dan kita akan coba mainkan karena ini adalah rekomendasi dari teman kita, guys. Mudah-mudahan bagus dan kita akan coba bermain seperti ini kah? Oh iya, guys, ini mirip game semangka gabung semangka menjadi melon. Itu adalah game Lucky Fruit. Saya udah lama banget ya main Lucky Fruit. Dan kita akan coba gabungin lagi tomat, digabung tomat jadi orange, guys. Dan kenapa orange-nya ada pitanya, guys? Coba kita drop. Apa yang terjadi? Keuntungan newbie. Kirimi Anda peti buka untuk mendapatkan hadiah. Oke, buka peti harta karun. Kita coba buka, guys. Apakah nonton iklan? Iya, benar sekali, guys. Tetap harus nonton iklan, guys, ya. Oke, kita akan close. Dan kita akan tunggu dapatnya berapa. Selamat, Anda dapat 123,32 rupiah, guys. Jadi di sini dapat koinnya 12.331, dikonversi jadi 123 rupiah. Berarti 100 koin sama dengan 1 rupiah. Apakah ini sama dengan game Celbab? Coba kita akan hadiah ganda. Di sini kalian bisa hadiah ganda sepertinya ini nonton iklan. Dan di bawah sini ada bonus pengguna baru, kartu hadiah dana RP 1000, guys. What? Tapi belum cukup syaratnya. Berarti kita hadiah ganda dulu, guys. Oke, kita akan close dan dapatnya berapa, guys? Kita akan tunggu. Langsung kali 2 jadi 203,48. Dan what? Di sini hadiah gandanya belum hilang, guys. Dan di bawah sini progres bonus pengguna barunya juga nambah. Coba kita nonton iklan lagi, apakah bisa kita lanjutin? Kita akan klik. Oke, kita akan close dan dapatnya jadi 252. Wah, ini gak dikalikan 2 ternyata, guys. Harusnya kalau dikalikan 2 dapatnya 300, tapi kita coba mengambil semua dulu. Sepertinya masih bisa digandakan dengan cara nonton iklan, tapi hadiahnya nggak digandain, guys. What? Dan di sini ada bubble juga yang melayang seperti Celbab. Oke, langsung nonton iklan, guys. Ya, what? Oke, kita akan close dan kita dapat berapa? Dapatnya 29,84 rupiah, guys. Kita bisa gandakan, coba kita gandakan lagi, guys, ya. Harusnya jadinya 50-an, guys. Coba kita klik hadiah ganda. Oke, kita akan close dan kita dapat bener, guys. Jadi 49 dan jadi 65. Oke, kita gandakan lagi. Harusnya jadinya 120-an, guys. Kita klik gandakan. Oke, kita akan close dan kita dapatnya jadi 97 rupiah, guys. Tidak sampai 100, tapi ini bisa kalian gandakan. Kalian klik iklan terus dan nanti uangnya akan digandain. Walaupun penggandaannya nggak 2 kali lipat atau lebih, sepertinya kurang dari 2 atau bahkan mungkin di bawah 1 kali lipat, guys. Coba kita akan mengambil semua dulu. Kita akan coba cek lagi menu yang lainnya. Dan di sini saya sepertinya sudah mengumpulkan 349 rupiah, guys. Karena saya sudah mengumpulkan 34.986 koin. Dan coba kita iseng menarik, guys. Kita coba menarik, apakah bisa? Oke, ternyata menu penarikannya seperti ini, guys. Pendatang barunya itu kita bisa dapat 1000. Dan untuk selanjutnya kita harus mengumpulkan 1 juta koin untuk menarik 10.000. Kemudian 2 juta koin untuk 20.000, 3 juta untuk 30.000, dan 5 juta untuk 50.000, guys. Dan 5 juta untuk 50.000. Tapi apakah maksimal cuma 50.000? Sepertinya cuma 50.000, guys. Dan karena ini first gameplay saya, sepertinya saya belum bisa melakukan penarikan hari ini. Coba saya akan intip menu-menu lainnya. Di sini ada meja putar, kita coba meja putar. Meja putar, lotre. Coba kita spin dulu dapatnya berapa, guys. Tapi nonton iklan sepertinya. Oke, kita akan close dan kita dapat berapa, guys. Mudah-mudahan dapat yang kecil ternyata, guys, ya. Dapatnya 29,84. Hampir sama dengan kita membuka bubble yang tadi, guys. Berarti sepertinya lebih efektif yang bubble tadi. Kita coba ambil semua dulu. Kita nggak usah gandakan karena pasti nonton iklan. Mungkin kalian bisa mencoba sendiri spin ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan yang besar, guys, ya. Tulis di kolom komentar berapakah nilai koin jika kalian mendapatkan yang besar, guys. Kita akan close aja dulu.
A few moments later. Oke, kita akan close dan kita dapatnya what? Cuman 15,97 aja, guys. Wah, kecil banget ini, guys. Jadi kita akan ambil semua dulu. Kita akan kumpulin lagi. Sepertinya untuk kotak uang ini hadiahnya tidak terlalu besar. Berarti sepertinya paling besar adalah bubble ini, guys. Coba kita klik bubble-nya. Kita akan coba cek lagi, guys. Apakah benar bubble punya koin yang paling besar? Oke, kita akan close dan kita dapatnya. Benar, guys. Benar kata saya, guys. Dapatnya paling besar adalah di bubble, yaitu RP29. Coba kita ambil aja semua. Kita ambil semua. Nah, ini dia, guys. Saya udah ngumpulin Rp425, padahal saya baru download. Dan ternyata minimal penarikannya kita harus mengumpulkan Rp1.000, guys. Sayang sekali, masih lumayan panjang perjalanan saya untuk mengejar Rp1.000. Dan di sini cara bermainnya simpel aja. Sebenarnya kalian cuma gabungin seperti ini. Nah, itu dia, guys, ya. Dan dapat peti uang, buka chestnya, tonton iklan dan dapetin koinnya. Seperti itu aja, guys. Tidak ada kesulitan yang berarti. Dan di sini ada bola besi. Ini adalah bantuan sepertinya jika buah kalian itu terkurung, antara yang kecil dan yang besar terkurung. Kalian nggak drop. Nah, maka dia akan mengacak ulang, membongkar susunan buah-buahnya yang tertutup-tutup, guys. Wah, apa sih? Dan kita coba cek warna-warni ini apa. Coba kita klik. Oh, warna-warni ini sepertinya universal, guys. Kita bisa drop di mana aja dan dia bisa menjadi apa aja, guys. Kita akan drop. Nah, ini dia, guys. Kita dapat buah baru yang namanya buah apa ini, guys? Oke, guys, karena hari ini saya tidak bisa menarik dan minimal penarikannya itu 1.000, mungkin saya akan lanjutkan videonya di part kedua, guys. Jadi buat kalian yang penasaran mencoba game ini, saya udah taruh linknya di deskripsi, atau kalian langsung aja search di Play Store Semangka Merge. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton, apalagi buat kalian yang sudah subscribe. Tapi buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.